was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Baru-baru ini sempat menemuh bual pelakon Izani Nizarif setelah sekian lama tidak melihatnya muncul di kaca televisyen. Menurut Izani, dia tidak pernah menghilangkan diri dari dunia seni, sebaliknya memberi fokus dalam bidang akademi. Terbaru, sempat bertanya kepada Izani mengenai rahsia kekal awet muda, mana taknya kebanyakan netizen berpendapat bahwa raut wajah Izani masih kelihatan muda meskipun umurnya sudah mencecah 51 tahun. Kata Izani atau nama lengkapnya Muhammad Zani, Muhammad Zohri, Muhammad Nizarif, rahsia untuk kekal muda baginya sangat senang, yaitu jangan merokok, jangan minum air berkarbonat. Sambil berseloroh juga, Izani memberitahu dia tidak meminum arak. Kalau orang nak tahu, saya tak minum air berkarbonat, makan makanan ringan dan hisap rokok sebab sayang paru-paru serta kesehatan. Saya memang jaga pemakanan dan lakukan senaman. Kalau bab penjagaan wajah pula, memang tiada dinafikan. Saya ada memakai beberapa produk keluaran saya sendiri. Penjagaan kulit saya guna Pitera, Cleanser Toner, Go Beauty, Treatment Cream dan Magical Serum. Mungkin sebab itu orang tengok saya masih sama dan kekal awet muda. Berbicara lebih lanjut, sempat mengusik anak kelahiran Perlis ini mengenai watak bapa yang dipegang olehnya dalam drama Cinta Bersemi di Wadi Safia di TV3, Izani memberitahu naskah Zil Production sangat hebat dan sesuai untuk dirinya. Meskipun ramai yang tidak bersetuju, apabila saya memegang watak sebagai seorang bapa, saya tidak boleh memberi komen apa-apa. Saya sudah 51 tahun, hanya mampu tersenyum dan diam saja sebaik membaca dan mendengar komen mereka. Mereka mahu saya pegang watak sebagai hero. Kalau ada rezeki dalam projek lain, insya Allah, cuma mereka kena tahu dulu umur saya berapa. Saya memang gian nak berlakon kembali. Tambah pula karakter drama ini sangat sesuai dengan saya, yaitu seorang yang tegas, berjiwa korporat dan mempunyai sedikit babak air mata. Itu sejenis info hari ini. Sekian dan terima kasih.